Hai guys, bertemu lagi dengan saya Noriman, host Anda dalam channel Noriman Project. Ya, pada pagi ini saya nak bawa Anda semua berjalan-jalan ke dalam hutan sebab admin nak tengok ada kat pokok buluh sana ada rebung ah. Mungkin ada rebung. Kita mau cek mungkin ada rebung ataupun ada cenawan sebab 2-3 hari ini cuaca dekat sini sejuk, so admin nak pergi tengok lah. Okay, ya tengok di sini guys, ya ini adalah tanda-tanda menyatakan ada cenawan guys. Tengok nih guys, ya ini ada cenawan guys. Okay, kita lanjutkan perjalanan. Ya guys, seperti yang admin cakap guys, memang ada cenawan guys. Tengok, rezeki tak pernah salah alamat guys. Tengok cenawan dekat sini guys, putih-putih semua guys. Oh my god, tengok nih guys, tengok nih guys, ya cenawan-cenawan nih guys. Tapi macam dah lama lah guys. Aduh, sayang betul lah. Ya, tapi admin tak tahu kat, bukan kat sini, cenawan ni dia boleh makan ataupun tidak. Tengok ni guys, cenawan ni dia boleh makan ataupun tidak. Admin pun tidak tahu cenawan ni boleh makan ataupun tidak. So admin panggil nenek. Tengok nenek ada kat belakang sana. Kulah nama tu naik. Lu burak. Betau tu tuai, tau tu baik dah. Mari kan wei. Lebat lebat jam. Ah, tengok ini nenek kumpul dia. Aduh, si kucing pun ikut. Nah. Inilah rezeki kita orang dekat kampung, guys. Ya. Kalau dekat kedai, guys, mau beli lauk kulat macam ni, tidak ada RM10 memang tak dapat belilah kalau banyak ni. Memang lebih RM10 harga ni. Tengok banyak betul guys. Ha. Lebih RM10. Kau yang banyak tu. Ayau, nak kemo. Sekomel hujan nya. Ya, memangnya lembut. Lulu asa ke hujan lagi nya mana? Mana ya? Lembut asa ke hujan. Tengok guys, oh dekat bawah sana semua tanggal guys. Tengok kucing kita orang ni pun rajin guys. Aduh, kainya tahu nebok kalau bulu saya nak tuh perlu tumbuh lebih tahu. Kok mah bawa batang tu nak batang rian nak ke bawa batang rian segini ya. Kita terus mau pergi pokok buluh sana guys. Mungkin ada rebung pokok buluh. Kat sini kita orang selalu ambil rebung. Rebung manis, guys. Oh, dalam belum 4 bulan 5 naik. Ih, hurah lah. Ada ular, guys. Oh. Ada ular kat sini kali guys. Ah itu. Tengok tengok tengok. Ah, ular guys. Tengok. Tengok nih guys, semua ikut. Aduh, rajin betul dia orang. Bunga tepus. Ini bunga tepus. Tengok. Tengok nanas pun ada guys. Tengok. Nanas ni berbuah macam ni dekat tanah. Dah tahu baiknya? Jadi kan mah tahu ni hari tahu ni. Berau tengam. Wah. Tengok ini jagung nenek guys. Wow. Mau besar betul jagung namanya ni. Jagung
aku tuh sih. Belum sih buah. Belum ada buah lagi nih guys, nenek sudah. Tengok dia punya batang nih. Aduh, besar betul. Mau besar betul jago nih nyok. Enggak gitu, enggak jauh, enggak jauh. Kita buah ke jauh. Tengok nih guys, terong gerunung kami orang cakap. Terong pipit. Ataupun terong pipit. Belum pun ada dekat sini guys. Ini kalau goreng belacan, aduh. Kalian yang menonton memang meliur tengok. Memang sedap guys. Oh, tengok nanas nenek satu nih. Memang besar guys. Oh my god. Beda tua itu. Oh. Nanas tahun. Beda tua. Memang besar guys. Mau cair nanas tuh nih. Tahu tuh berapa gimana saya. Ini buah nih, lu luas tingginya. Gua lima urian. Tengok. Lemon pun ada guys, ke sini ha. Kita orang tanam lemon. Lemon. Baru, tengok. Baru buah. Waduh. Okay guys. Admin nak balik rumah dulu. Nak proses cendawan. Tengok dekat sana guys. Oh. Ah, tengok tu ada buah petola. Tengok guys, ini cendawan tadi guys. Ini ada kedai berapa untuk ini? Ada 10 ringgit tau. Ini mau belanja yang ponyol. Terus ringgit 2 ringgit. Untuk yang ponyol? Tau. Ini mau marah. Ngasih itu mau? Di senak yuk, di senak jalan. Ini nggak kesan nih? Nggak ada kesan yuk. Pula tuh, sesuai tuh. Nggak baru mikir ya lagi. Oke, sekian saja video kita pada kali ini. Oke, admin pun bersyukur. Itulah rezeki musim hujan pada kali ini. Oke. Apapun, jika anda minat, jangan lupa share, komen kat kolom bawah ataupun subscribe, okey? Yang penting jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loceng. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jumpa lagi di video yang akan datang.